Halo bos, jumpa lagi ya bersama Bo RR tentunya. Di kesempatan pagi ini kita baru apa Bang Pertal? Pagi dong. Iya no. Sahur dan ya. Ini tepatnya jam 3:30. 3:30 pagi ya kan. Ya enaknya kayak gini loh Leo. Nang desa ya to. Nyate ya to. Iya cepak ya lo. Ringan. Ini loh bos ya. Pokoknya kita happy nih, kita happy pokoknya. Berarti sponsornya hari ini Bang Pertal lah. Iya. Juragan cucian lo bro. Oh iya. Yara. Berarti support by iya. Bang Pertal. Oh, iya, bos, ya. Kar bos ini lo. Bos. Iya. Mau kan ceritanya gini lo, bos. Kam telu, dengarnya nih mau juragan ini titit-titit. Halo, mas boy posisi gimana? Ngoto. Ya, ini baru bangun tidur apa aja. Iya, iya, mau ini ini lo. Buka bareng, apa sahur bareng ya. Wes, berhubung ya cacah longgar ya sedep puasane nang jerantar ini langsung pesan kopi nah lo gua rencananya sahur gelopok kita sate tongsai senenge opo wah enak arep juragane jenah nang luput anut pokok men sultane prigi yo sultane prigi. Ya, oke mas, siap. Loh, kurang piye to? Penak ning kene iki lho, ning desane susu ya to. Ono, to ya ra. Iki tepate ya, tepate iki di depan Renggali Prigiwetan lho kan. Diri kae tamane. Api to? Yo ape. Piye bos? Wis. Ana sing bolong-bolong ora iki posone? Yo, nek aku full. Alhamdulillah full. Bang Pertal gimana? Alhamdulillah full. 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 Nah ini melewuk ini piye iki? Alhamdulillah full, biarpun panas tetap semangat. Semangat. Panas kaos iki tetap zero. Iya enggak apa-apa, sing penting good guys. Cocok bos ini lho. Kita iki sing sing ra full mung loro. Foto nek dhewe lho. Iki ngene lur. Sapa sing alimen? Agak gering. Gering kemungkinan iki mendekati apa iki? Bro, Jakarta maut. Oh, Jakarta maut. Sorry lo, anu men. Bro lo, bukan aku lo. Kata aku lo, kata aku lo. Ayo, intine kita ngali begini lagi kekeringan mendekati lebaran. Ya toh. Ya kemungkinan lo nih. Nah, no lo. Lo. Yang satunya? Budel. Ya. Ya mungkin lagi penyakitan masalah cinta mungkin. Ya toh. Cuma tak bel. Tambah gur hahaha masih ngantuk ya wes sih biasa toh kan belum di dewi di konten sebelumnya mereka itu kan iya baru itu baru ya orang poso itu dulu lo bos ngeluru kayak gitu musuh dewi ya jadi yang besok ini ki si gunak iya lo ya aku ya adem ayem tentrem pengen kopi nengan dengan cepai karo bagule ya iya ya semua itu kalau kita syukuri dengan apa ya kita syukuri dengan rasa bagian kita syukuri dengan rasa bahagia apapun itu di tempat manapun bersama siapapun yang penting kita bahagia itu semuanya nikmat dengan ya tak pak benar tak pak betul ya, alhamdulillah teryokui sebagian dari rezeki gitu loh bro. Iya loh ada rezeki isok. Rezeki orang yeah. Rezeki orang mas yang tok sehat berkumpul teman-teman yeah. Isok kopi ngerokok guyon enek cewek lewat deh surga ini dunia bos bener loh tadi turu ya habis udah gini-gini tau tadi turu acting makan nyambut kaya pas jamnya ya panas apa-apa, penting gas. Gas. Kamu berapa lagi? Personing 4 ya? 4. Alhamdulillah. Ya, sini jalur kafe ini lancar kok. Lancar, personing tekan rampung, kok gak tekan bak jori. Iya, iya. Iya, atau? Kutu fitrah sing akeh ya to. Ya kudune ya piye? Nek kaya kupodo kaya kowe ya sing kaya fitrah malah. Ya ora nek ngono ngene lho, Pak. Kan duwe kanca akeh, juragan akeh, boro-boro. Eh Mas Boy, esuk ana ya tolong ya gawe konten. Iki wis sanggup tuku rokok ngono iki lho, Bro. Maksud e iki Mas. Iki kok ya dikodo-kodo kok malah. Iya. Ora Bu. Kudu ngene. Wah, sithik-sithik rezeki. Wah. Sota kok makan bareng meneh. Kuwi salam buat sapa? Menawa kanca-kanca nonton. Salam buat
apa? Base farm. Terus yang terus sama mana ya? Los masukat anu ora? Masukat adra. Iya. Terus Bang Pental apa? Untuk temanku yang dua enggak ikut. Yes. Lagi geges-geges. Yes. Semoga cepat sehat. Kumpul lagi sama teman-teman. Betul. Ikut sahur bareng enggak apa-apa. Aja ora. Kosong. Sari lho, Bro. Kenyataannya bener kayak gitu. Kok dipukul? Enggak tahu, Min. Ora gudel. Apa-apa kumpul sahur sahur poso-poso. Apa sahur buka-buka kan poso ini yombo lho kan ngono. Sementing siji, Min. Nek wayahe kat yo kat aja loling. Untuk action terus ya suka seru. Las ya las. Ning ya banget banget sing las. Jadi penduk awake rembuk. Berarti nek kelosene edan, Bro. Wah, repot iki ya. Iya ta. Ning apa-apa ini ya tetep apa-apa lain zaman saya iki tetep ujungan go. Edan sithik apa. Edan sithik. Oh, ben ketok gayeng ya ta. Karep ben kemanan ya ta? Heeh. Sampai waras wis sing edan sapa jane. Sampai ya iki mumpung jus setengah papat atau sing ndang masak, masak sih, ya Mbak Wito kan masak, sing enak-enak, sahurnya gitu. Lolo, ya tak bro. Iya. Biasanya kalau yang udah bersuami istri kan sebelum puasa kan, sebelum sahur kan. Jadi sih. Wah, kalau nak kelingku ya kademen lo. Keramas meneng. Lo kan itu kan sunah rasul. Iya nak, gue tuh sunah eh. Ya tak. Ya masih tengin lo. Masalah adem karo lain. Yang kabeh diniati nggak gue seneng. Oh benar. Panas sih lainnya boy. Tak kacik boy. Iya, ini sunah panas. Panjang penak toh. Lah iki lawane sapa lho, Bay? Pertanyaan kuwi ngono lho. Jomblo-jomblo. Ya nek genah single lho toh. Single. Sing pejantan apa po sih? Ya takut tak ngono. Joko. Ana iki wis. Kayak sunah rosli sapa lho. Ya ora pasti bagi teman-teman. Oh, teman-teman ya. Oke, Bo. Sing denger iki bro nih lho, Bas. Iki. Kalau udah kayak gitu jangan lupa mandi. Mandi besar gitu. Iya toh. Masuk-masuk, Bay kok. Kesusu kok ya lali. Opong judulnya ya. Luas ngampet. Opong itu opong. Seneng ya, acara ini seneng. Seneng. Sebenernya so kumpul awak sehat, bakas waras bos. Terus rezeki tak ternilai. Ya mungkin yang dikatakan gaji itu kan tentang nominal rupiah ya kan. Kalau rezeki itu nggak bisa diukur dari segi apapun. Materi. Materi nggak bisa loh bro. Ya toh bro. Kita bisa kumpul saling canda tawa, wah luar biasa. Kumpul sama teman-teman tuh udah termasuk rezeki. Sehat bagas waras itu termasuk rezeki. Tuhan, madani Tuhan. Nah, makanya ngalimen tuh harus apa ya? Bahagialah. Kamu kan semerpet sakit tuh berarti rezekimu seret, Men. Bahagiamu kurang. Nah, kuwi lho. Ya jenenge anu aku jol-jol ngono kuwi ya berat hitungane ya. Iya. Cepet masuk angin, Men, Men. Lah kagak diroleh. Ah iya. Ini iki mau aku ngantuk, Bu. Ngantuk aku. Ono kadek pojok sok teko biar bang ya wah. Pojok teko. Sehat kabeh ya. Nikmat iki wae. Jadi ngarah itu kan. Bagi teman-teman di sekitar daerah sini ya, mungkin dari Klaten atau Seragu, Trucuk, mampir. Hah? Ya harus mampir. Tempat tujuan nih Bang Pentol tentang mau mana apalah mobil motor atau apa Bang karpet ya. Yeah. Karpet itu dijamin finish bersih. Orang mau mobil tok truk bisa ta bro? Bisa. Bis iso ora? Wong kok asal rodanya masih kok ngono ta bro? Tank iki lho Rusia iki lho. Kabeknya cucek iki kok ngene iki dia ya. Habis siji wae. Oh, lurune kabeh siji. Aku bingung ta anggo apa? Tidak elok to. Anggo bagel Timbo, kan ada langsung belum bilang belum lah. Asal nganggu kupak dulu kan. Masuk pak, iya lah. Yes. Iya, ane ya daripada ngapa yang ngajani teman-teman sih sahur ya. Sahur, nah, pokoknya nanti kita upload pas sahur lah nanti ya. Bro ya. Jam biro. Yo, jam 4 lah. Hari kita upload langsung lah, ini. Kan kita kan saling berbagi rasa kebersamaan, kebersamaan sahur. Ya sih nak koyo is, yo kudu digawe konten. Apa po? Ya punya kan gawe neng balik kek apa neng hawe kek pas buka puasa Bu RL sama teman-teman sedulur anu buka puasa di daerah Bali. Neng Ubud luar kuping kira. Ya tapi yo nek
paling ora ya ono wong meneh loro apa telu ngono ta Bang Kang. Lah kok aneh wong meneh kok sik nang katringan ta kok. Dedek mau pas. Alah yo. Ah iki hari rusuh. Alah nano bos. Kaya kok Bali. Oh iya, pokoknya sih wah suduhane oke banget. Suduhane. Kok wis kurang kira kae. Oh. Keong maksud ya Pak ya to. Heeh. Terus ya grekel. Dobe susune. Dobe. Ah susu rasa lu. Bener ya, bener. Tahu sawu. Hah. Yes. Piye iki iso rencana jarak mudik ora iki? Asli Klaten arep mudik. Yo, pas-pas ini yo anu ning dike wong jenenge yo rata transit iki lho. Kalian kalian mudik ra. Enggak gondo apa ning ndi? Kalian mudik ra nganggo helm apa? Lah ngopo? Celak. Sak pintengan to. Oh, sak pintengan. Lho sik tak ndek tekan to iki. Kuwat karo wong tuwa tetep sana. Celak. Ya, jenenge piye yo? Enak-enak tempat-tempat kayak gini ki yo anu yo. Piye Pak yo isine iki kearifan lokal lah. Sak mati yo. Angkringan itu kan mungkin ya bagi teman-teman di luar wilayah Jogja karena Solo, angkringan itu sebuah ikon, ikon kayak kuliner apa ya, kearifan lokal lah, udah jadi mindset warga sini ya, nggak tahu ya. Ya. Tapi nikmatnya angkringan yo tidak terkalahkan, menu-menu nih, wis kayak menjiwa kayak awal-awal diri ini gitu. Sebenarnya kalau menu di angkringan itu gak seberapa bos, murah meriah, tapi yang paling mahal itu kebersamaan nongkrongnya kayak gini loh, itu yang bikin mahal sebenarnya angkringan. Kalau menunya tuh ya biasa sentir ya lah, ya pakai sentir, pakai teplong limling itu murah meriah. Terus menunya ya seperti bintang 5, kawah dari lobster ya lah, sampai seafood. Tuna sirip kuning bro, oh, iya. Itu loh, wah, iya tak? Siput kalah gue seraduh lo. Ya itu. Apa-apa sih bikin kolab sama kita, monggo, pokoknya kita open lah, buat persamaan, buat apa ya rame-rame bareng, biar syukur-syukur bisa menjadi lagi kita bersama. Itu ya bos ya. Yuk. Oke bosku, sekian video Sahur on the Road kali ini ya. Semoga hari ini puasa kita semuanya lancar dan berkah ya. Amin. Saya doakan untuk teman-temanku semoga sehat selalu, bahagia selalu, bisa kumpul dengan kita, terutama Ngalimin dan Ibel. Bisa sahur bareng dengan kita. Yes. Teman-teman bahagia, nikmat, cocok. Oke, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang jepit di bawah meja. Cakep. Aku pamit, sampai jumpa. Masuk, okay. Baik, yuk.